Misi paket. Hai Mam, ketemu lagi di video review belanjaan Mama bareng Sopa Mama. Di video kali ini, Sopa Mama mau nge-review baju tidur atau piyama yang nyaman dengan harga murah tapi nggak murahan. Let's check it out. Ya, cuma satu ya isinya. Ya emang cuma beli satu sih. Untuk pengemasan standar, pakai plastik packaging biasa, namun masih aman untuk baju. Di deskripsi piyama ini bahannya rayon, model kancing, celana 7/8. Oke, kita coba cek ya. Lucu banget ya gambarnya, Mam. Ada dinosaurus lucu gitu. Anak pasti juga suka nih. Oke, kita coba cek bahan ya, Mam. Bisa dilihat di sini kualitas jahitannya lumayan rapi ya. Ada kantong celananya juga ya di sisi kanan. Kita coba cek bolong atau enggak ya. Oke, dan ternyata aman ya, enggak ada yang bolong jahitannya. Lumayan ya ini kantongnya, bisa buat ngantongin HP ya, Mam. Di bagian pinggir kantong juga enggak ada yang bolong. Ya. Cuman agak sedikit ada titik-titik jahitan, itu wajar. Oke, rapi ya jahitannya. Sekarang kita coba cek bajunya. Jahitannya juga rapi, lumayan kuat. Rapi ya, lumayan kuat. Jahitan kancingnya juga lumayan kuat. Ini pembelian Mama yang ketiga kali kalau nggak salah di online shop ini. Untuk bahan rayonnya sendiri itu relatif adem ya dan ringan. Jadi cocok buat Mama-Mama beraktivitas di dapur, di genteng, di mana aja yang Mama suka. Oke, kita coba cek jahitan keteknya juga aman ya, Mam. Cuman agak nggak rata ya jahitannya. Tapi ya, termaafkan lah ya. Dengan harga Rp60.000 udah dapet jahitan yang lumayan bagus sama bahan adem, juga gambarnya lucu. Oke, sekarang waktunya kita coba ya, Mam. Gimana hasilnya kalau di badannya Sopa Mama? 2000 years later. Kayak gini ya, Mam, penampakannya kalau aku pakai bajunya. Ukuran bajunya sendiri all size ya, Mam. Tinggi badan aku 155 dan BB-nya 47-an. And thank you udah nonton Sopa Mama. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, Mam. Bye.